أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang mulia ini dapat kita bertemu untuk kita menyambung siri pengajian kita pada ayat-ayat yang terpilih dari Al-Quranul Karim. Pada pagi ini kita sama-sama mentadaburkan sepotong ayat Al-Quranul Karim dari surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Ayat yang kita dengar tadi ialah ayat yang duduk di permulaan surah Al-Baqarah. Allah mulakan surah ini dengan Alif Lam Mim. Ya. Mengapa dimulakan dengan surah ini dengan huruf ini? Dalam kitab-kitab tafsir disebut huruf ini sebagai huruf Al-Muqatta'ah. Huruf muqatta'ah ni artinya huruf yang terputus-putus. Ha, alif satu, lam satu, mim satu. Ayat ini, surah Al-Baqarah ini, dia ialah surah yang nak membatalkan hujah-hujah orang-orang musyrikin. Ya, sebab pada ketika itu orang-orang Arab musyrikin ni banyak yang menyembah berhala, banyak yang mendakwa berhala-berhala itulah tuhan-tuhan mereka. Ya, dan mereka tidak mau mempercayai Quran, tidak mau mempercayai Nabi. Maka Allah turunkan surah ini, ayat yang pertama sekali telah menyebabkan mereka itu mengaku kalah kepada Islam. Hanya dengan Alif Lam Mim ini saja diturunkan. Kenapa? Kerana kita kena lihat orang-orang yang engkar kepada dakwah Nabi ketika itu ialah orang-orang Arab yang cukup mahir dengan bahasa Arab. Ya, sebelum Quran ini turun, sebelum Nabi kita diangkat menjadi Rasul, orang-orang di kota Mekah itu memang orang-orang yang dikatakan sangat berbangga dengan pencapaian mereka di sudut bahasa. Hebat-hebat semuanya. Sehingga kan di depan Kaabah itu digantung ya syair-syair, puisi-puisi yang menang dalam pertandingan puisi dan syair. Jadi digantung dekat dinding Kaabah tu. Ini zaman jahiliyah. Mereka buat pertandingan. Ya, penyair-penyair akan datang, mereka pertandingkan puisi mereka, syair mereka, yang terbaik akan digantung di dinding Kaabah.
kita tengok ini perbuatan mereka, ini aktiviti mereka, ya. Ini menunjukkan bahawa mereka ini orang-orang yang cukup mahir dalam bidang bahasa Arab. Jadi penyair-penyair ini ramai di kalangan mereka ini yang kufur kepada Allah. Bila datang dakwah mereka kufur, tak mau dengar. Maklumlah penyair dengan hikmahnya, dengan itu, dengan ini yang ada padanya. Ya, mereka ini ahli bahasa. Tiba-tiba sedang mereka menentang Islam tu, Allah turunkan surah ini. Alif Lam Mim. Kalah seluruh ahli syair. Mengapa? Mereka melihat bahawa mereka itu ahli syair, ahli puisi, ahli-ahli bahasa, tetapi mereka tidak pernah terlintas dalam fikiran mereka hendak memulakan puisi mereka ataupun syair mereka dengan huruf. Padahal ahli-ahli bahasa cukup banyak. Bila mereka buat saja syair, tak ada yang mulakan dengan huruf. Mesti syair ataupun puisi mula dengan perkataan. Dalam bahasa Melayu pun macam tu juga. Ya? Kau bagai bulan purnama. Oh, mana ada kita puisi kita mula dengan ya? A, B, C, kau bagai bulan purnama. Mana ada? Ya? Orang tak pernah terlintas. Datuk A sama Said pun tak buat macam tu. Ya? Mana ada penyair-penyair yang buat macam tu? Jadi orang-orang Arab ni, penyair-penyair yang sombong-sombong ni, bila turun saja ayat yang macam ni, terus mereka terfikir, ini Quran memang bukan daripada manusia. Sebab kalau dia daripada manusia, tentu kalam dia akan bermula seperti mana kami buat syair kami. Kami ahli bahasa, kami pun tak terfikir nak buat macam tu. Nampak tu? Ya? Jadi tuan-tuan yang dikasih sekalian, huruf muqatah alif lam ini menyebabkan mereka berfikir. Lalu angkat tangan, tewas ke tangan Islam. Baru turun alif lam mim. Ini faedah untuk orang-orang musyrikin. Apa pula faedah turunnya alif lam mim ini untuk orang-orang mukmin? Allah Ta'ala nak mengisyaratkan kepada orang mukmin, cuba tengok Quran yang aku turunkan. Apakah kamu tidak yakin lagi kepada ilmu aku? Ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, sesuatu yang tak pernah terfikir di orang, aku buat. Ya. Dia bila kita buat satu benda inovasi-inovasi baru ni, orang tu hebatlah. Ya, kalau kita buat apa yang orang dah buat, itu benda biasa. Nak-nak pula kalau copy paste, itu lagi tak luar biasa. Tapi kalau inovasi baru, wah, ini hebat. Ya. Jadi bila Allah Ta'ala datangkan satu inovasi baru, alif lam mim, kamu tak yakin lagi dengan ilmu aku. Jadi Allah Ta'ala nak mengisyaratkan kepada kita bahawa ayat yang akan kamu baca selepas ini ialah ayat yang datang daripada Allah yang maha bijaksana, yang ilmunya tidak ada tepian. Dia mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Dia mengetahui apa yang kamu tidak jangkakan. Ini isyarat kepada orang-orang mukmin bila kita baca alif lam mim ini. Ya? Itu tafsiran untuk huruf-huruf yang terputus-putus yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Jadi bila kita baca alif lam mim ini, terasa kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sememangnya sebelum kita membaca Al-Quran, kita mesti terasa dulu kehebatan Allah. Kalau tidak, nanti kita baca tiap-tiap ayat ini kita tak terasa dia sesuatu yang berguna buat kita. Ya, Allah Ta'ala nak kita respect dulu. Bila kita tidak respect, tidak hormat, macam mana kita nak dengar kalam dia? Tengok manusia. Ya, macam mana kita nak terima percakapan dia kalau kita tak hormat dia? Nampak tak? Ya? Manusia memang macam tu. Tuan-tuan nak ke? Ya?
Ya, saya lewat datang sikit, tiba-tiba ada orang gila helium meleleh. Saya nak ganti penceramah hari ni. Ya, penduduk sini dengar semua saya nak ceramah ni. Siapa-siapa bangun pendek umur. Ada. Tuan-tuan nak dengar ke? Kita tak respect dia helium meleleh. Ya, orang gila, siapa nak dengar cakap dia? Jadi, manusia ni akan dengar apabila dia hormat orang itu. Apabila dia yakin pada orang itu. Ya, sebab itu Allah Ta'ala dia didik kita supaya kita memberikan penghormatan yang besar kepada Allah, penghormatan yang besar pada kalamullah. Sebab itu dia ajar kita supaya Quran bila nak baca, bila nak pegang, mesti berwuduk. Orang yang haid nifas tak boleh baca Quran. Ya, dia bagi kita tarbiah, kita didik kita sampai kita rasa Quran ini besar. Ya. Jadi sebab dia nak datangkan dulu dalam diri kita rasa hormat dulu kepada Allah, rasa hormat dulu kepada kalamullah. Dia datang daripada Allah yang Maha Berkuasa, Maha Bijaksana. Lepas tu bila kita baca, barulah setiap ayat yang kita baca itu kita rasakan dia berguna buat kita. Dia panduan yang boleh kita ambil. Ya. Tak mungkin orang itu boleh ambil Quran, amalkan dia kalau dia tak yakin dengan Allah. Jadi kita dah yakin dengan Allah, kita dah yakin bahawa dia lah Tuhan yang Maha Bijaksana. Lepas tu barulah kita baca ayat demi ayat. Ketika itu kita akan dapat rasakan setiap ayat itu berguna buat kita. Ini psikologi. Ini cara Allah Ta'ala dia masuk dalam fikiran manusia. Ya. Sebab itu Quran ini hebat. Ya. Quran ini dia termasuk dalam mukjizat Allah yang berbentuk akliyah. Ya. Sebab apa Quran ini hebat? Sebab apa Quran ini dia tidak seperti mukjizat yang lain? Mukjizat yang lain seperti mukjizat-mukjizat yang boleh dilihat dengan mata. Nabi belah bulan. Memang hebat, tetapi dia boleh bertahan berapa lama? Ya, orang yang lihat masa tu jelah yang rasa kagum. Nabi keluar air daripada jari-jari Nabi. Memanglah hebat, tapi orang pada masa tu jelah tengok, "Uy, hebatnya." Ya, tapi Quran ini dia satu mukjizat yang datang dalam bentuk akliyah, dalam bentuk pemikiran. Bila dia datang dalam bentuk pemikiran, dia akan dapat menguasai seorang manusia. Sampai pada bila-bila? Sampai bila-bila? Nampak? Sebab setiap benda yang berbentuk pemikiran, dia boleh merubah seorang manusia daripada dia duduk, dia boleh jadi berdiri. Ya? Dia boleh merubah seorang manusia daripada keadaan ini menjadi keadaan itu. Ya, sebab manusia ni sebenarnya dia adalah apa yang dia fikirkan. Cuba tuan-tuan duduk dalam masjid kita ni, ya, tuan-tuan fikirkan bahawa tuan-tuan berada di kutub utara. Kejap lagi menggigil lah tu. Ya, kita bayangkan, sebab fikiran manusia ni dia satu makhluk Allah yang hebat. Kita fikir begitu, kita akan jadi begitu. Nampak tu? Ya, itulah dia fikiran manusia. Sebab tu orang tua kata apa? Jangan fikir yang bukan-bukan. Jangan fikir yang bukan-bukan. Ya, tuan-tuan sekarang ni sedang gembira. Ya, cuba tuan-tuan fikirkan balik hari-hari sedih tuan-tuan. Kita ditinggalkan tunang kita. Ya, tu. Kita ditinggalkan macam-macam. Tiba-tiba kita akan jadi murung balik. Sebab apa kau ni? Sebab ketika itu fikiran kita berlegar pada benda-benda yang sedih. Ya. Saya jumpa budak-budak yang kena rotan dalam penjara tu. Dia tanya apa? Kenapa kau orang ni berani buat jenayah? Tak sakit ke kena rotan? Senang aja dia kata. Masa kena rotan tu ustaz, jangan fikir kita kena rotan. Alihkan fikiran kita ke tempat lain. Alihkan masa dia nak sebat tu, kita orang bawa fikiran kita orang berada di Monte Carlo. Tengah jalan dekat tepi pantai itu, berlega fikiran kita, kena sikit. Memang sakit tapi tak sakit sangat.
Nah, ini pikiran manusia. Ini cuba tuan-tuan dengar ceramah saya kan, mata pandang saya. Tapi kalau fikiran tuan-tuan sedang berada di mana? Ada kat kedai mamak. Sedap tu nasi goreng dia. Dia punya roti canai banjir. Tuan-tuan boleh pandang saya. Betul, pandang saya. Tapi fikiran tuan-tuan dekat sana, tak boleh apa juga. Jadi manusia ni, dia adalah apa yang dia fikirkan. Quran ini, dia satu mukjizat yang berbentuk pemikiran. Dia menjajah, bila dia berjaya menjajah fikiran manusia, manusia itu akan jadi apa yang Quran perintahkan. Nah, itu yang hebatnya Quran ini. Dia datang dalam bentuk pemikiran. Cuba tengok pemikiran apa yang dia bawa. Ya? Salah satu pemikiran ini, kita ambil contoh. Salah satu pemikiran yang dibawa oleh Quran, di sana ada kehidupan yang kedua selepas mati. Ini yang dibawa. Tengok ni, lepas ni kita akan baca. Ya. Quran ajar kita apa? Selepas mati ada kehidupan yang kedua. Ini satu pemikiran yang bila dia bertapak dekat otak manusia, menyebabkan manusia itu takkan buat maksiat walaupun dia duduk seorang diri. Kalau fikiran ini dah bertapak. Apa itu? Ya? Dia orang yang suka buat maksiat tu, orang yang dalam fikiran dia, dia tak ingat bahawa selepas mati ada kehidupan yang kedua. Itu yang dia buat apa saja tu. Cuba kita tanamkan dalam fikiran, selepas mati ada kehidupan yang kedua. Tidak ada benda yang akan tertinggal. Semuanya Allah Ta'ala akan muhasabah balik. Bila benda ni dah tertanam, seorang pegawai kerajaan, walaupun ditawarkan berjuta-juta ringgit, orang tak ada, orang tak nampak, duit rasuah ini boleh diambil di mana-mana ATM, mesin ATM, ya, tak ada orang tahu. Dia tetap tidak akan ambil rasuah. Sebab apa? Quran dah tanam satu fikiran, ada kehidupan kedua di sana. Ini pemikiran Quran. Ya. Tengok, Quran tanamkan satu fikiran dalam diri kita. Apa dia? Kita baca. Kamu hendaklah yakin dengan janji Allah. Bila kita baca Quran, kita akan jumpa ayat. Contoh ayatlah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awhayna ila ummi Musa an ardi'ihi. Kami ilhamkan kepada emak Nabi Musa, hendaklah engkau susukan anak engkau. Kan cerita Nabi Musa ni, masa mak dia mengandung, Fir'aun keluarkan satu peraturan, mana-mana perempuan yang melahirkan anak lelaki, bunuh. Bunuh, jangan bagi hidup. Tiba-tiba mak Nabi Musa lahirkan anak lelaki. Nabi Musa lah yang keluar tu. Macam mana nak selamatkan Nabi Musa ni? Fir'aun dah keluar peraturan. Allah Ta'ala ilhamkan dia. Itu yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Wa awhayna ila ummi Musa an ardihi. Aku ilhamkan kepada mak Nabi Musa supaya naklah dia susukan anak dia. Lepas tu letakkan anak dia dalam kotak, hanyutkan dia ke sungai. Kami akan kembalikan dia semula kepada kamu dalam keadaan selamat, dan dia akan jadi rasul. Ini pemikiran ni bila bertapak dalam otak manusia, manusia tu akan berubah. Daripada tak percaya benda-benda tak nampak, jadi percaya benda nampak. Ini ideologi pemikiran ni. Jadi bila kita baca ayat ni, mak Nabi Musa pun letakkan anak dia dalam kotak, hanyutkanlah ke sungai. Sungai pula bukan sungai, bukan sungai Kelang, sungai Nil besar. Ya. Hanyutkan. Jangan bimbang, dia akan kembali kepada kamu selamat. Mak Nabi Musa pun letak dalam kotak, hanyutkan ke sungai Nil. Bila masuk dalam sungai Nil, macam-macam boleh jadi pada budak tu. Kalau kotak tu tak terbalik, budak ni akan mati lapar. Siapa nak susukan dia dekat sungai tu? Ya? Kalau kotak itu tak terbalik, budak ni akan lapar. Kalau terbalik, budak ni akan lemas. Dua tu je dah.
Tapi mak Nabi Musa yakin kepada janji Allah, dia letak kotak tu, hanyutkan saja. Kotak tu masuk ke dalam kotak tu dihanyutkan di arus sungai, masuk dalam istana, dalam taman bunga Fir'aun. Fir'aun dengan istrinya sedang berehat-rehat, tengok ada kotak masuk. Dia pun ambil, tengok-tengok bayi lelaki. Fir'aun boleh pelihara budak tu. Dia ambil budak tu jadi anak angkat dia. Pelihara dia, sayangi dia sampai budak tu dewasa. Tiba-tiba bila dewasa, budak tu lain menentang dia. Kita tengok dalam cerita ini, bila Fir'aun bawa budak tu balik ke istana, budak ni menangis. Bila menangis, Fir'aun suruh isteri dia susukan budak tu. Isteri Fir'aun tak ada susu. Lalu dibuatkanlah tawaran kepada wanita-wanita di kota Mesir, siapa boleh menyusukan anak angkat Fir'aun. Seluruh perempuan-perempuan di Kaherah tu datang nak susukan. Nabi Musa yang masih bayi lagi tu tolak, tak mau. Bila datang mak dia, mak dia diterima, dia isap susu mak dia. Padahal masa tu Nabi Musa bayi lagi. Macam mana dia boleh kenal yang ni perempuan ni mak dia, yang ni bukan mak dia? Bila Fir'aun tengok Nabi Musa boleh sesuai dengan mak dia tu, ya, maka dibenarkan ambil budak ni, jaga selamat. Bila kita baca ayat ini, akan tertanam dalam diri kita. Apa benda yang akan tertanam? Allah Ta'ala bila dia berjanji, janjinya mesti tepat. Ni benda yang ditanam dalam otak kita. Itu yang menjadikan orang Islam tu hebat-hebat. Benda yang tak diduga di akal. Orang kata, kau ni berani ya, percaya. Ini Tuhan kata mesti betul punya. Itu yang sanggup berderma. Banyak derma ni. Saya derma banyak ni, Allah akan gandakan nanti banyak ni. Kau ni buat kebaikan, buat kebaikan, orang buat jahat pada engkau, tiba-tiba engkau balas dengan kebaikan. Apa pasal ni? Aku yakin janji Allah, Allah akan beri pahala pada aku. Ya? Sanggup basuh tandas masjid. Kenapa kau sanggup-sanggup basuh tandas masjid? Aku yakin Allah Ta'ala akan bagi pahala pada aku. Yakin dengan Allah. Sebab apa? Sebab satu pemikiran telah disematkan dalam otak dia, bahawa Allah Ta'ala kalau berjanji, janjinya itu tepat. Itu dia. Ya, cuba tengok tuan-tuan, pemikiran di sana ada syurga. Di sana ada syurga yang disediakan untuk orang-orang yang buat baik. Ini satu pemikiran. Ya, nampak. Jadi inilah kehebatan Quran. Dia satu mukjizat yang tidak dapat dilihat mukjizatnya melalui mata, tetapi dapat dirasai dengan hati. Bagi orang kafir, benda ni bahaya sangat. Ini cukup bahaya. Ya. Cukup bahaya. Jadi sebab itu tuan-tuan, kita dapat melihat ayat-ayat yang dibacakan dalam Quran ini, kita kena perhatikan satu-satu. Itu yang disuruh kita tadabur tu. Kalau kita sekadar baca aja dengan berlagu, ya, bagus. Baca Quran dengan bertajwid, dengan berlagu, bagus. Tetapi yang dikenaki dengan baca Quran ini ialah tadabur. Afala yatadabbaruna al-Quran? Apakah mereka itu tidak mentadaburkan Quran? Sebab bila kita tadaburkan Quran, dia akan meresap masuk dalam otak kita jadi satu pemikiran. Bila dia dah jadi satu pemikiran, satu tanggapan, satu persepsi, habis. Ketika itu orang itu akan diikat oleh Allah. Ya, cuba tengok para sahabat. Bagaimana mereka terikat, diikat oleh Allah. Jadi sebab itu Allah Ta'ala ayat Quran ini dia buat dengan alif lam mim dulu. Dia nak bina satu tanggapan dalam otak manusia bahawa Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha hebat. Lepas tu barulah dia bawa ayat-ayat. Ya, baru dia bawa ayat-ayat. Supaya lepas itu manusia bila dengar rasa kagum, barulah nak dengar ayat Quran, ya. Baik. Kemudiannya Allah sambung ayat ini dengan kata zalikal kitab. Itulah dia kitab. La raiba fihi. Tidak ada keraguan padanya. Jadi Allah Ta'ala nak cerita kalam yang dia buat ni namanya Quran. Ini Quran.
Ya. Apakah sifat-sifat yang ada pada Quran itu? Yang pertama sekali, la raiba fihi. Tidak ada keraguan langsung padanya. Ini sifat yang pertama. Nah, jadi kita faham. Ya, bila baca Quran, kita kena rasa bangga bahawa di dalam Quran ini tidak ada satu fakta pun yang boleh diragui. Ya. Kita kalau baca buku yang ditulis oleh pengarang-pengarang yang hebat-hebat, ya, sebagai seorang pembaca, kita tidak boleh menerima bulat-bulat apa yang dia tulis tu. Ya, pembaca yang hebat ialah pembaca yang akan mengkritik semula apa yang dia baca. Kita boleh kritik sebab yang karang kitab tu manusia. Tetapi bila kita baca kitab Allah, kita tidak boleh jadi seperti itu. Allah kata, la raiba fi. Dalam Quran ini tak ada benda yang meragukan. Semua benda ikut fakta. Semua benda teliti. Tak ada benda-benda yang terlepas pandang, tak ada. Nah, itu dia. Ya, tidak ada satu benda yang terlepas pandang dalam Quran ini. Semuanya hebat. Nah, ini kena jadi satu keyakinan. Yang kedua, hudan lil muttaqin. Sifat Quran ini dia jadi petunjuk bagi orang bertakwa. Quran walaupun dia kitab yang hebat, dia menjadi faedah kepada orang bertakwa. Kalau orang itu tak ada takwa, Quran tidak memberi faedah pada dia. Ya. Kita tengok orang-orang yang tidak ada takwa, yang kufur, yang munafik, dia dengar ayat Quran, ada faedah bagi dia? Tak ada. Tak ada faedah. Bahkan dianggap ini kata-kata yang memusuhi dia. Tapi bagi orang yang beriman, setiap kata-kata dalam Quran itu semuanya ada faedah bagi diri dia. Semuanya dia anggap ini petunjuk jalan ke arah kebenaran. Bagi orang-orang kafir, munafik tak ada. Sebab itu kalau kita nak Quran ini bagi faedah kepada kita, kita kena terlebih dahulu jadi orang bertakwa. Baru kita akan lihat setiap ayat dalam Quran ini ada faedah buat diri kita. Semua ayat. Nampak tu? Hatta ayat apa? Ayat Quran. Ya, fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Hei orang-orang laki-laki, hendaklah kamu kahwin dua ataupun kahwin tiga ataupun kahwin empat. Kalau rasa tak mampu satu. Ayat ini pun kalau dalam diri perempuan itu ada takwa, dia akan nampak faedahnya. Nampak? Orang laki-laki memanglah bila baca ayat ni memang kita terus nampak faedahnya. Betul? Tapi bagi orang perempuan, bila dia baca ayat ini, dia boleh ukur di mana iman dia. Kalau dia baca ayat ini, dia rasa ayat ini memberatkan diri dia, menyusahkan diri dia, dia boleh ukurlah. Macam mana ayat Quran Allah sebut hudan lil muttaqin, beri faedah kepada orang bertakwa. Tiba-tiba si perempuan ini baca ayat tentang orang laki-laki nikah lebih daripada satu ni, dia rasa benda tu membebankan. Macam mana? Itu maknanya dalam diri itu ada benda takwa yang tak betul. Sebab Allah dah beritahu hudan lil muttaqin, dia beri faedah kepada orang bertakwa. Ya. Di sini tak ada ayat dalam Quran ini yang membebankan manusia, tidak ada. Walaupun ayat itu ayat hukum. Walaupun ayat hukum tidak membebankan manusia. Ya, cuba tengok ayat-ayat tentang zakat. Ayat-ayat tentang sedekah. Ya, aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Hendaklah kamu dirikan sembahyang, hendaklah kamu tunaikan zakat, dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Ayat ini tentang zakat. Hatta ayat zakat pun dia tidak membebankan manusia. Sebab apa saya kata ayat zakat tidak membebankan manusia? Kita boleh tanya diri kita. Zakat yang diwajibkan ke atas manusia berapa banyak? 2.5% sahaja. Ya, tak ada orang yang kata benda itu membebankan. Cuba tengok
Kalau kita ada 100 ringgit, yang diwajibkan kepada kita bersedekah, berzakat hanyalah 2 ringgit 50 sen. Bila kita nampak, kita baca sekali pandangnya, uish, kita kena serahkan harta kita kepada orang miskin lah sikit, kita akan nampak, uish, beratnya. Tak ada berat, sebab yang diwajibkan kepada kita hanya 2.5% sahaja. Daripada 100 ringgit, kita wajib bayar 2 ringgit 50 sen. Ada siapa-siapa yang kata 2 ringgit 50 sen tu dah cukup banyak membebankan kami, Ustaz. Oi, terbeban kami. 2 ringgit 50 sen kena bagi orang miskin. Tak ada orang kata membebankan. Bahkan dia memberi faedah. Bila tuan-tuan ada 100 ringgit, katakan 1 juta manusia dalam kampung kita ni bagi 2 ringgit 50 sen kepada orang miskin. Tiap-tiap seorang bagi. Yang dia ni ada 100, nah awak 2 ringgit 50 sen. Awak 2 ringgit 50 sen. 2 ringgit 50 sen kali 1 juta dah berapa? Orang fakir tadi akan jadi kaya. Bila orang fakir jadi kaya, orang miskinlah yang selamat. Ya. Sebab kalau kita tidak bantu orang miskin akan lapar. Bila orang miskin lapar, akan berlaku pemberontakan. Bila berlaku pemberontakan, kita tak boleh berniaga. Ya. Bila orang miskin lapar, dia akan mencuri. Dia takkan mencuri rumah kawan-kawan yang miskin macam dia. Dia akan mencuri rumah orang-orang yang kaya macam tuan-tuan. Jadi bila dia datang rumah kita curi, kita nak tidur pun tak senang, kita nak berjalan pun tak senang. Mereka bermusuh dengan kita. Kan beri faedah kepada kita bila kita bayar zakat. Nampak tu? Ya. Jadi ini Allah Taala kata, hudan lil muttaqin. Dia jadi petunjuk kepada orang bertakwa. Tak ada ayat dalam Quran yang menampakkan, membebankan bagi manusia. Tidak ada. Tapi walau macam mana pun, dalam menjadikan dia berfaedah ataupun tidak, bergantung kepada takwa. Kalau dalam diri manusia itu ada takwa, dia terima, Masya Allah, hebatlah. Walaupun ayat ini ayat hukum memerintah kita, saya tak nampak di sana ada satu bebanan. Nah, itu. Ya. Tengok puasa. Allah Taala suruh kita puasa. Kutiba alaikumus siyam. Disuruhkan, difardukan kepada kamu berpuasa. Bila kita dengar puasa, kita pun tengok, puasa menahan diri daripada lapar dan dahaga. Boleh ke manusia tak makan, tak minum? Cuba tengok balik puasa tu macam mana. Puasa tu sekejap aja, hanya lebih kurang 12 jam aja. Ya, tubuh badan manusia masih lagi boleh memikulnya. Dan puasa tu pula setahun sekali aja yang wajib. Dan puasa tu pula kalau orang itu sihat, kalau dia sakit tak payah puasa. Kalau dia bermusafir tak wajib puasa. Nampak, kita tengok, kalau gitu tak adalah yang membebankan. Ya, kalau begitu tak adalah yang membebankan. Ini maksud Quran ini, memang dia jadi petunjuk kepada sekalian orang mukmin. Ya. Hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk kepada orang bertakwa. Jadi sebab itulah tuan-tuan, kalau kita nak Quran ini digunapakai oleh manusia, kita kena bentuk takwa mereka. Bentuk takwa mereka. Selagi mereka tak bertakwa, selagi itulah Quran ini mereka anggap beban kepada diri mereka. Ya. Beban. Bina takwa. Itu yang program-program takwa kena banyak. Sebab itu Allah Taala lihat, dia wujudkan setiap tahun program-program yang boleh membina takwa. Apa dia? Tengok puasa setahun sekali Allah Taala buat. Dia programkan. Kalau manusia ikut semua ni, baru Quran itu akan jadi faedah bagi dia. Hudan lil muttaqin. Setahun sekali berpuasa, sebulan. Kemudian Allah Taala ajar kita lagi puasa-puasa sunat. Buat puasa-puasa sunat ni. Sembahyang pula 5 waktu sehari semalam. Ada pula sembahyang-sembahyang sunat, buat semuanya.
Kalau kita ikut semua program-program tahunan, mingguan ini yang Allah Ta'ala buat ni, orang itu akan jadi bertakwa. Bila dia bertakwa, baru Quran ada faedah untuk dia. Tapi kalau orang itu tak ikut program-program yang Allah Ta'ala atur ni, tak jadi. Ya, nah, itu waktu kita jangan pandang kecil. Kita jangan pandang kecil kepada amalan-amalan sunat. Ya, saya tengok orang-orang yang buat perniagaan jualan langsung. Tanya dia, mengapa awak semua mesti berkumpul tiap-tiap minggu? Saya nak beli produk awak, lepas tu saya tak nak jumpa awak. Dia kata, tak boleh, you kena datang. Kita ada program dekat sini, makan-makan, minum-minum, cerita-cerita sikit tentang produk kita. Saya ikutlah, ikut tengok. Memang betul, bila ikut program mereka, baru kita rasa seronok nak guna produk itu. Ya, baru kita rasa seronok. Tapi kalau tak ikut, kita guna sekali, lepas tu kita hilang dari mereka, kita takkan guna produk dia. Sebab itu Quran, dia guna pendekatan yang sama. Dia, Quran ini guna untuk orang bertakwa. Nak jadi orang bertakwa, dia kena sentiasa dibakar imannya. Itu yang disuruh kita hari Jumaat, seminggu sekali kena berkumpul kat masjid, solat Jumaat. Dalam satu hari kena 5 kali berkumpul di masjid, solat berjemaah. Dalam setahun kena puasa bulan Ramadan. Dalam setahun ada puasa-puasa sunat dia. Kena bayar zakat, kena itu. Bila kita ikut benda ni, terbenalah takwa. Bila terbenanya takwa, baru Quran itu berfaedah buat kita. Kalau tidak, Quran ni duduk kat rak je lah. Ya? Beli Quran mahal-mahal, beli dekat Mekah, besar-besar. Quran letak dekat rak. Tak dibaca, tak dipelajari. Sebab apa? Sebab tak terasa dalam Quran itu benda berfaedah. Tak terasa. Itu jadi malas baca Quran. Ya, hari ini kita baca Quran semata-mata nak pahala je. Ya, ni bulan Ramadan ni nanti banyak orang akan baca Quran, banyak orang bertadarus. Sebab apa? Pahala besar. Kita baca Quran bukan kita terasa bahawa aku nak ambil mutiara-mutiara penting dalam Quran. Kita tak terasa benda tu. Masing-masing baca Quran semua nak pahala, semua nak pahala. Ya, sebab tu bulan Ramadan rajin baca Quran. Lepas Isyak tarawih bertadarus lagi. Lepas Ramadan ambil Quran tu letak balik kat rak, tahun depan pula akan keluar balik. Ya, sebab tak terasa Quran itu ada faedah buat diri kita. Ini ya, Allah Ta'ala sebut dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Sekarang ini Allah Ta'ala nak takrifkan kepada kita pula, siapakah orang yang bertakwa itu. Ini yang dalam tafsir dia kata, Quran mentafsirkan Quran. Ini tafsir yang paling hebat. Ya, tafsir ini banyak. Kadang-kadang hadis mentafsir Quran, tapi kalau Quran mentafsir Quran, itu yang paling hebat. Tengok ni, Allah Ta'ala kata apa? Orang bertakwa itu siapa dia? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama, orang bertakwa itu ialah orang yang beriman kepada perkara-perkara yang ghaib. Benda tak nampak, dia percaya semua. Itu tanda orang itu ada iman. Percaya pada malaikat, malaikat tak nampak, percaya dia ada. Ya, percaya kepada apa lagi? Percaya kepada adanya Allah. Allah pun benda tak nampak, percaya. Ya, benda-benda tak nampak, benda-benda yang berkat, semua dia percaya. Ya, saya ya, dia percaya kepada segala benda-benda yang tak nampak ini. Ada sepotong ayat dalam surah Al-Fatir, ya, 4-3-4. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, kita dapat melihat, ya, kepercayaan kita kepada Al-Quranul Karim ini yang banyak cerita tentang benda-benda gaib, benda-benda barakah. Tak ramai orang nak percaya. Ya, kita dapat lihat
benda-benda barakah pada hari ini mula dilupakan. Ya, tak nak orang, orang tak mahu dah. Benda berkat, percaya kepada keberkatan-keberkatan ini termasuk dalam perkara gaib yang wajib dipercayai. Tapi dia satu benda yang tak masuk akal. Apa itu barakah? Barakah artinya benda yang sedikit tetapi hasilnya banyak. Contoh kita dapat lihat macam mana dalam peperangan Khandaq, ya, sahabat gali parit, Nabi SAW pun gali parit. Bila gali parit, masing-masing dah letih, masing-masing lapar. Ya, tiba-tiba ada seorang sahabat Nabi, dia kata apa? Ya Rasulullah, saya nak balik rumah, izinkan saya balik rumah sekejap. Nak buat apa? Saya nak sembelih kambing dan juga saya nak hidangkan kepada Nabi. Kita makan sama-sama. Sebab nampak Nabi pun nampak letih bila gali parit tu. Nabi pun izinkan dia balik. Bila dia balik, dia bukan sembelih kambing satu keban. Dia sembelih seekor kambing aja. Seekor je kambing dia sembelih. Bila dah masak kambing tu, dia panggil Nabi, ya Rasulullah, jomlah kita pergi makan. Nabi kata, kamu baliklah dulu, nanti saya bawa kawan-kawan yang lain. Nabi nak bawa askar-askar sekali. Terkejut sahabat ni, macam mana saya sembelih seekor kambing aja, yang nak datangnya ramai, yang nak datang ni pula bukan orang sakit jantung. Betul? Yang nak datang ni pula bukan orang duduk ward ICU. Yang datang ni semua tentera-tentera yang letih. Makan bukan seekor kambing cukup. Nabi kata tak apa, balik di rumah, masa cedok tu jangan buka tudung piuk tu, cedok aja, jangan pandang-pandang. Jadi dia pun balik. Bila balik, dia cedok daripada mangkuk ke mangkuk, mangkuk ke mangkuk. Akhir sekali cukup seekor kambing untuk askar-askar mujahidin yang gali parit tu. Ni orang panggil barakah. Sikit tetapi faedahnya banyak. Sikit tapi faedahnya banyak. Nak percaya ke? Benda ini kalau tengok ikut akal tak percaya. Tapi orang beriman dia percaya. Orang beriman dia percaya. Kalau Nabi dan Rasul dah kata barakah, ya barakah lah tu. Ya. Baik, kita tengok tuan-tuan. Minum minyak zaitun. Ya. Nabi kata apa? Innahu min syajaratin mubarakatin. Minyak zaitun itu daripada pokok yang diberkati. Kita pun nampak berkat macam mana? Bagi orang mukmin dia percaya aja. Ada keberkatan. Nabi pun dah mention gitu. Dah sebut macam itu dah. Dia ada keberkatan, terus dia percaya. Sebab percaya kepada benda gaib ini sifat orang beriman. Ya. Walaupun benda tu dia tak nampak, dia cukup yakin. Ini sifat dia. Barulah bila orang itu beriman pada benda yang gaib, barulah Quran ini ada faedah untuk diri dia. Kalau tidak, sebab Quran banyak cerita benda-benda yang kadang-kadang tak nampak, benda-benda yang tak masuk akal. Tapi bila dia telah beriman pada benda gaib, dia percaya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Dan sifat orang bertakwa yang kedua, orang itu ialah orang yang mendirikan solat. Ya, mendirikan solat. Bukan orang yang bersembahyang, tetapi orang yang mendirikan sembahyang. Para ulama tafsir iqamati solah ini artinya mereka mendatangkan segala tuntutan-tuntutan solat. Itu baru orang beriman. Kalau dia sekadar solat untuk melepaskan batuk di tangga, belum lagi. Jadi orang ini orang yang jaga segala rukun-rukun dan syarat-syarat sembahyang. Jaga akhlak-akhlak sembahyang itu dibawa keluar. Itu makna mendirikan solat. Bukan saja dia solat, tetapi dia mendirikan solat di dalam kehidupan dia. Dalam solat, Allah Ta'ala tak benarkan dia, ya, tak benarkan dia buat macam-macam larangan.
Tak boleh berbohong dalam solat. Ya, siapa boleh? Siapa biasa berbohong dalam solat? Ya. Kita sembahyang Isyak 4 rakaat, kita buat 3, lepas tu bagi salam. Siapa pernah buat? Kita berbohong dalam solat. Ya, penyamun pun kalau dia solat, dia takkan bohong dalam solat. Orang yang berbohong dalam solat, dia takkan berbohong. Siapa tadi solat subuh dia buat 1 rakaat? Alah, orang bukan nampak pun 1 cukup lah. Mana ada? Kita mesti akan bercakap benar dalam solat kita, mesti. Bahkan kita kadang-kadang bercakap benar lebih daripada apa yang diminta. Allah Ta'ala suruh kita sujud, sujud aja. Baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi itu sunat, tapi kita tetap buat. Nampak? Kita jadi orang yang benar dalam solat. Orang yang mendirikan solat, dalam solat dia bercakap benar, dan dia mendirikan solat itu dalam kehidupan dia di luar. Di luar juga dia bercakap benar. Ini makna mendirikan solat. Bukan makna solat. Jangan salah faham. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, mendirikan solat. Apa akhlak yang ada dalam solat itu dibawa keluar. Ya. Apa adab-adab yang ada dalam solat dibawa keluar. Tengok, dalam solat kita berkiblatkan Allah. Allah jadi tempat matlamat kita. Siapa berani solat tak pandang kiblat? Mana berani? Ya? Bahkan masjid-masjid cuba kita tengok, banyak yang dah berubah kiblatnya. Kapet-kapet banyak yang dah berubah arahnya. Dia bina masjid begini, tiba-tiba lepas 10 tahun periksa lagi sekali, rupanya sengit. Ha, lalu disengitkan kapetnya. Sebab orang tak berani. Kalau sembahyang tak pandang kiblat, kita nak berkiblatkan Allah. Bila kita buat begini, kita rasa, hey, ini dah jauh ni, ini Jepun ni, dan Kaabah. Nampak? Mana kita berani berkiblatkan selain daripada Allah? Allah nak kita dirikan solat ini di luar sembahyang. Di luar sembahyang juga kita bermatlamatkan Allah. Matlamat kita tetap Allah. Ya, bila kita berniaga aja ada sikit matlamat yang tak betul, kita patah balik. Kita U-turn balik 360 darjah, kita U-turn. Aku nak Allah juga. Dalam kita bersukan, aku berkiblatkan Allah. Dalam kita apa saja, berkiblatkan Allah. Itu makna mendirikan solat. Bukan solat, bukan sekadar sembahyang, tapi bawa sembahyang dalam kehidupan kita. Inilah ciri orang beriman. Nampak tu? Ya. Jadi bukan mudah. Sebab itu dalam ayat yang lain Allah Taala kata apa? Fawailul lil musallin, neraka wil bagi orang yang sembahyang. Orang sembahyang Allah Taala kata neraka wil. Sebab apa? Yang Allah Taala naknya orang yang mendirikan sembahyang, bukan sembahyang. Orang kalau sembahyang neraka wil. Fawailul lil musallin. Nampak tu? Ini ada perbezaan. Itu yang kita kena tengok diri kita. Kita dah bawa ataupun tidak akhlak-akhlak dalam sembahyang keluar sembahyang kita. Kadang-kadang sembahyang okey, tapi bila luar sembahyang kita dah tak jadi macam orang yang sembahyang. Ya? Ada siapa-siapa sini suka cakap kasar, suka buat perbuatan kasar? Cuba tengok dalam sembahyang. Kita tak boleh buat perbuatan kasar. Kalau ada nyamuk, dia tengah sembahyang, nyamuk hinggap. Boleh kita bunuh nyamuk, tapi perlahan saja. Kalau kita tampar dia, kasar tu, batal sembahyang. Tak boleh. Tidak boleh buat perbuatan-perbuatan kasar dalam sembahyang. Batal sembahyang. Kalau nak alam nyamuk pun sikit gini je. Kita begitu je. Tak boleh kita buat macam kita geram kat nyamuk tu. Buat gitu batal. Ini akhlak dalam sembahyang. Bawa akhlak ini di luar sembahyang. Jangan buat kasar pada orang. Tengok, kita diajar cakap lembut dalam sembahyang. Ya? Dalam sembahyang cakap lembut. Sebab itu
salah satu daripada kewajipan semayang dalam semayang, kita rukun-rukun kauliah. Rukun-rukun kauliah mesti didengari oleh telinga. Mana boleh baca Fatihah dalam hati? Mesti telinga dengar sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut aja nampak. Allah didik kita supaya lembut bercakap dengan orang dalam semayang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telinga dengar. Lembut aja. Bawa akhlak ini keluar semayang. Dirikan akhlak ini di luar semayang. Cakap dengan orang lembut. Perbuatan dengan orang lembut. Nampak? Ini makna iqamatus solah. Ini sifat orang yang beriman. Ya, ini sifat orang beriman. Nampak tu? Apa lagi? Akhlak dalam semayang yang kita disuruh bawa. Dalam semayang kita disuruh mematuhi pak imam kita. Kalau kita tak patuh pada pak imam kita, batal semayang kita. Ya. Doa kunut. Doa kunut tu sunat. Kalau tak baca pun tak apa. Tapi kalau imam baca doa kunut, tiba-tiba kita sujud, tak nak ikut pak imam, batal semayang. Ya. Mana boleh? Pak imam tu buat benda betul, kita wajib ikut dia. Tapi kalau pak imam tu dalam solat buat benda tak betul, ya, dia sujud 3 kali. 3 kali dia sujud. Ya, orang sujud 2 kali je, dia 3 kali. Maka kalau kita ikut dia, batal semayang kita. Kita kena mufarakah. Ini pak imam tak betul ni, aku mufarakah. Tinggalkan dia, kita semayang sendiri. Bawa akhlak ini keluar semayang. Bila kita di luar semayang, kita bawa akhlak patuh kepada pemimpin. Bila tengok pemimpin itu ajak kita buat baik, ikut. Ikut, wajib ikut, tak ikut berdosa. Tapi bila dia mula ajak kita buat benda tak betul, wajib kita mufarakah, tinggalkan dia. Apa ni ajak orang buat benda tak betul? Apa ni? Ha, kita kena tinggal, jangan kita ikut juga. Kalau kita ikut juga tu yang jadi fawailul lil musallin. Allah kata dalam semayang bukan main hebat kamu ikut pemimpin. Bila pak imam tu sujud, kamu sujud. Tapi di luar semayang kamu tak bawa akhlak itu. Nanti jadi fawailul lil musallin. Ha, ini makna iqamatus solah. Jadi sifat orang beriman yang kedua, mereka itu mendirikan solat. Dan yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan daripada apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka menginfakkannya ke jalan Allah. Ya? Orang yang bayar zakat, orang yang bersedekah, itulah orang yang ada iman. Sebab apa? Sebab bila bayar zakat, dia mematuhi perintah Allah. Dia mengenepikan tuntutan nafsunya semata-mata nak patuh kepada perintah Allah. Ya? Dia bayar zakat ni tuan-tuan, bukan sekadar kita nampak kita bagi duit. Nah, sebenarnya bila kita bayar zakat, kita melatih diri kita untuk bertuhankan Allah. Ya? Ha. Bukan senang tu nak bayar zakat tu, nak bersedekah tu. Kita terpaksa tutup kehendak nafsu kita. Ya, nafsu kata dengan RM100 tu kita boleh beli baju baru. Dengan RM100 kita boleh beli benda-benda yang kita nak. Tiba-tiba datang perintah Allah, kena dizakatkan. Kita tutup nafsu kita, kita bertuhankan Allah. Itu kata orang bayar zakat ni orang beriman. Sebab itu bila tuan-tuan bayar zakat, jangan ada perasaan kerana nak lari daripada cukai pendapatan. Ya, jangan. Bila kita bayar zakat, jangan rasa bahawa benda ini pekeliling sudah sampai. Kalau tak bayar zakat pun memang kena potong. Kita pun tak apalah, ambil lah. Jangan. Sebab kita bayar zakat dengan tujuan untuk melatih diri kita jadi hamba Allah. Walaupun kita suka pada duit, kita suka pada dunia, bila Allah minta kita ketepikan kesukaan kita, kita patuh perintah Allah, kita tauhidkan Allah. Itu maksudnya. Ya, jadi sebab itu bila bersedekah, bila berinfak, datangkan perasaan seperti ini untuk patuh dan bertuhankan kepada Allah. Berapa ramai orang bertuhankan duit, berapa ramai orang bertuhankan harta. Kita bayar zakat, kita bersedekah,
tujuan untuk bertuhankan Allah. Ya. Seterusnya Allah Ta'ala sambungkan dalam ayat ini, ciri orang beriman itu, alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Mereka juga ialah orang yang beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad, dan juga beriman kepada Al-Quranul Karim. Ya. Apa makna beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum ini? Kita beriman bahawa segala ayat yang ada dalam kitab Injil, dalam kitab Zabur, dalam kitab Taurat, semuanya mengajak manusia ke arah kebaikan. Ia adalah kalam Allah yang mengajak manusia ke arah kebaikan. Itu maksudnya. Cukup sekadar itu aja. Ya, jangan lebih-lebih. Jadi sebab kitab Injil tu kita dah tak boleh pakai dah. Kalaupun satu hari nanti kita bertemu dengan kitab Injil yang belum diselewengkan, kita dah tak boleh pakai dah kitab tu. Cuma kita beriman, oh, kitab ini, kandungannya ini, satu ketika dulu mengajak manusia ke arah kebaikan, dan pada bila-bila masa pun dia mengajak pada kebaikan. Begitu. Tapi untuk mengamalkannya dah tak boleh dah. Begitu juga bila kita beriman kepada Quranul Karim. Beriman bahawa segala yang terkandung dalam kitab ini semuanya kalam Allah yang mengajak kepada kebaikan. Itu makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Ini ciri-cirinya. Dan akhir sekali Allah Ta'ala sebut, wabil akhirati hum yuqinun. Dan dengan hari akhirat mereka cukup yakin akan pertemuan pada hari itu. Ya. Dia yakin pertemuan itu pasti akan tiba. Ini siri orang beriman. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang kita sebutkan ciri-cirinya tadi, orang-orang yang telah mendapat petunjuk daripada Tuhan mereka, dan mereka inilah nanti akan jadi orang-orang yang berjaya. Hanya orang bertakwa, orang itu saja yang Allah Ta'ala ta'rifkan sebagai orang-orang yang muflihun, orang-orang yang berjaya. Selain daripada itu tidak ada kejayaan. Sebab itu tuan-tuan, kejayaan kita ukurannya mesti ikut ukuran Allah. Ya, jangan kita tengok orang tu, oi, banglonya besar, rumahnya besar, tapi anak beranak tak semayang, anak beranak tak keluar zakat. Jangan kita kata ini orang berjaya. Kita kata ini orang yang tidak berjaya. Sebab Allah Ta'ala kata orang berjaya itu ialah orang yang telah kita sebutkan ciri-ciri dia. Ya? Sebab itu kita tuan-tuan, dalam kita menilai, penilaian kita mesti ikut penilaian Allah. Allah kata orang berjaya sifatnya dirikan solat. Orang itu yakin kepada hari akhirat. Orang itu orang yang kuat berzakat. Orang itu dia. Takrif kejayaan di sisi Allah. Jangan kita ambil takrif yang lain lagi. Ya, jangan. Kita nak kata negara kita sudah jadi negara yang berjaya. Ada tak ciri-ciri Allah Ta'ala sebut? Tak ada, tak berjaya. Sebab kita ni nak ikut Allah. Jadi takrif kita ikut takrif Allah, bukan takrif manusia. Ya. Cuba tengok orang perempuan yang selalu tak bagi suami pelihara janggut tu. Abang tak handsome lah bila ada janggut. Serabai macam mamak roti. Cukur lah, saya geli lah. Gitu. Tak boleh. Sebab handsome ikut takrif Islam ada janggut. Gitu. Ada janggut, ada misai, handsome lah. Tak ada janggut, tak ada misai, tak handsome lah. Sebab Nabi suruh para umat dia supaya berjanggut dan juga bermisai. Ya, tapi trim elok-elok lah, jaga elok-elok. Jangan kita takrif dengan tak ada janggut, abang nampak lebih kacak. Nah, itu takrif daripada nafsu kita. Takrif daripada Allah, berjanggut itu handsome. Itulah yang kacaknya. Itulah. Kena ikut takrif Allah. Tak boleh ikut takrif manusia. Ya. Keadilan. Kena ikut takrif Allah. Allah Ta'ala takrif adil bukan macam kita. Ada orang dia nak ikut adil itu, ikut takrif dia. Mesti sama rata. Tak. Ya. Takrif adil di sisi Allah bukan sama rata. Adil di sisi Allah memberikan hak kepada yang berhak. Itu adil lah. Ya. Oi, tengok. Dalam pembahagian harta pusaka Islam, bagi perempuan, bagi lelaki itu dua bahagian. Perempuan satu bahagian. Kalau seorang bapa meninggal dunia, tinggalkan harta 12 juta,
Anak lelaki dapat 8 juta, anak perempuan dapat 4 juta. Sebab anak lelaki dapat 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Jangan kita kata ini tak adil. Kalau kita kata tak adil, kita mentakrifkan adil ikut otak kita, yang ini sama rata. Allah Ta'ala keadilannya bukan sama rata, menyampaikan hak bagi yang berhak menerima. Itu takrif kita. Walaupun nampak sepatutnya kalau ikut akal kita, kalau bapaknya ada 12 juta, anak perempuan 6 juta, anak lelaki 6 juta lah, sama rata. Tak. Allah Ta'ala kata, adil di sisi aku bukan sama rata, tetapi menyampaikan hak kepada yang berhak menerima. Lelaki dia berhak dapat 8, perempuan dia berhak dapat separuh 4. Sebab apa? Sebab orang laki-laki tanggungjawabnya sangat besar. Dia dapat 80 ribu pun, adik dia dapat 40 ribu. Tapi bila kahwin, dia kena bayar mas kahwin. Bila kahwin, nafkah zahir batin wajib ke atas dia. Bila kahwin, macam-macam orang laki-laki pikul tanggungjawab. Orang perempuan, walaupun dapat separuh daripada orang laki-laki, bila kahwin, dia tak wajib bayar mas kahwin. Bila kahwin, lepas kahwin, nafkah keluarga bukan atas diri dia. Nampak? Itu kata tu, keadilan itu ialah bukan sama rata, tetapi menyampaikan hak kepada yang berhak. Kalau kita ikut keadilan itu artinya sama rata, nanti bila raya nanti, tuan-tuan kena beli kasut untuk anak kita, semua saiz sama. Sama rata? Itu. Anak kita umur 1 tahun dengan anak kita umur 25 tahun, semua kena beli kasut saiz 8. Ngapa awak beli kasut besar-besar ni anak kecil? Sebab abangnya guna saiz 8. Jadi babynya pun kena saiz 8 sebab sama rata. Itu bodoh. Itu. Bukan sama rata, adil itu artinya menyampaikan kepada yang berhak menerima akan haknya. Yang kecil haknya ialah kasut yang kecil. Yang adik yang umur 1 tahun, umur 7 tahun, saiznya saiz 3, itu hak dia. Yang abangnya saiz 8. Jangan semua nak beli saiz 8 kerana nak sama rata, tak boleh. Jadi sebab itu, dalam kita mentakrifkan sesuatu, kena ikut takrif Allah. Allah mentakrifkan orang yang berjaya itu, pertama sekali orang yang mendirikan solat, orang yang menunaikan zakat, orang yang percaya kepada hari akhirat, orang yang beriman benda-benda yang gaib. Sebab itu Nabi, tuan-tuan, Nabi dia selalu betulkan takrif-takrif ini. Ya. Selalu dia betulkan takrif ini. Satu hari Nabi duduk gini, lalu seorang laki-laki, papa kedana, ya, buruk baju dia. Nabi kata, apa pandangan kamu terhadap budak ini? Sahabat kata apa? Dia ni ya Rasulullah, kalau pinang anak orang mesti dapat. Kalau dia bercakap orang, ya, yang datang tu, mula-mula yang keluar tu miskin lah. Ya. Apa pandangan kamu? Yang ini ya Rasulullah, kalau dia pinang anak orang mesti tak dapat. Kalau dia bercakap, siapa nak dengar cakap dia? Para sahabat mentakrifkan kemuliaan orang letak pada wang ringgit. Sehingga mereka kata apa? Ini kalau pinang anak orang mesti dapat. Kalau dia cakap, orang mesti dengar cakap dia. Bila datang yang kaya, bila datang yang miskin, ini kalau pinang anak orang mesti tak dapat. Kalau cakap, orang tak dengar cakap dia. Sahabat ketika itu sebelum diajar oleh Nabi, mereka mentakrifkan mulia itu letak pada wang ringgit. Nabi pembetulkan, tidak, bukan itu. Ya, bukan itu orang yang mulia. Ukuran dalam agama kita, mulia bukan terletak pada wang ringgit, tetapi mulia terletak pada takwa. Ya, ini dia betulkan persepsi itu. Cuba tengok ni. Orang yang mulia dalam Islam apa dia? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang paling mulia di kalangan kamu, orang yang belajar Quran dan mengajarkan ia kepada orang lain. Ini orang mulia. Nabi takrifkan mulia macam tu. Kita kena ikut takrifan itu. Jadi persoalan-persoalan takrif ni benda penting. Ya, sebab itu bila kita tengok
penulis-penulis buku, ya, ulama-ulama Islam, bila dia nak mentakrifkan tu, dia kena ada takrif yang jami' lagi manik dipanggil. Bukan boleh main takrif aja. Ya, sebab takrif itu dia akan menghasilkan persepsi dalam otak manusia. Nah, jadi kita kena ikut takrifan Allah. Itu yang dikatakan, ya, sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Celupan Allah. Adakah di sana celupan yang lain daripada celupan Allah? Tak ada, kita tak pakai. Takrifan Allah itu takrif yang kita pakai. Ya. Itu dia. Jadi Allah Taala takrifkan dalam ayat ini, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang disebutkan tadi tu, itulah orang yang dapat petunjuk dan itulah dia orang yang berjaya. Sekalipun dia tak ada duit. Tengok Abi Hurairah, Bilal bin Rabah, ini semua papa kedana. Tetapi Quran kata mereka inilah orang yang berjaya. Ya, inilah orang yang berjaya. Jadi mainlah sama-sama tuan-tuan, kita kembali kepada takrifan Allah. Cuba tengok bulan Ramadan, Allah Ta'ala ajar kita satu takrif. Kamu kena terima takrif aku, jangan terima takrif kamu. Apa dia? Sesungguhnya mulut busuk orang-orang yang berpuasa itu sangat harum di sisi Allah. Yang pelik ya? Itu. Ha? Mulut orang puasa, cuba cium, ya Allah, bau busuk bangar. Itu, bila kita menguap, jaga-jagalah bulan puasa. Jangan dihadapkan mulut kita ke hidung kawan kita. Pecah hidung dia nanti. Tapi Allah Ta'ala kata, di sisi aku itulah yang harum. Nampak? Dia paksa kita. Dia paksa kita. Kau kena tukar limau yang masam jadi manis bila aku kata manis. Inilah dia. Kalau kita dah jadi hamba Allah, kita kena sanggup begitu. Limau ni masam. Tiba-tiba Allah kata, dak, di sisi aku manis. Kita kena kata dia manis. Mulut orang yang berpuasa busuk. Tetapi Allah kata, di sisi aku dia harum. Kita kena terima. Sebab itu takrifan Allah. Ya. Itu dia. Jadi insyaAllah, mudah-mudahan sedikit falsafah-falsafah Islam yang dilontarkan dalam kuliah ini boleh membina satu tanggapan yang betul terhadap agama kita. Ya, sebab sekarang ini kita berdepan dengan tanggapan-tanggapan yang negatif yang tertanam dalam otak manusia terhadap Islam. Jadi kita kena buang, bersihkan tanggapan-tanggapan ini supaya bila kita menganggap sesuatu itu positif, dia akan jadi positiflah semuanya. Bila kita anggap negatif, maka semuanya akan jadi negatif. Ya, sebab itu Allah Ta'ala dalam Al-Baqarah ini dia buat satu tanggapan yang positif di awalnya. Alif Lam Mim. Aku Tuhan yang Maha berilmu. Tengok ayat yang aku tulis tak pernah ditulis oleh manusia. Mereka walaupun ahli syair tak pernah buat syair guna huruf. Aku first kali buat. Tengok ilmu aku. Dia bina satu tanggapan positif dulu dalam diri kita. Barulah lepas itu kita akan dapat lihat Quran ini semuanya positif. Ya, sebab manusia ialah apa yang dia fikirkan. Ya, jadi fikirkanlah benda yang elok-elok tentang Islam. Jangan kita fikir yang tak elok. Nanti dia jadi tak elok semuanya. Ya, itu sajalah. Jadi tuan-tuan yang dihormati sekalian, peluang kepada tuan-tuan bulan Ramadan ini untuk buat amal kebajikan. Pada pagi ini saya insyaAllah dengan keizinan daripada pihak masjid selalunya nak lancarkan kutipan derma di luar itu untuk bagi peluang kepada kita semua memberi makan dan minum kepada anak-anak tahfiz yang nak berbuka puasa. Jadi kutipan pada hari ini kalau dihulurkan oleh tuan-tuan dengan ikhlas akan kita gunakan di Mahad Tahfiz, Mahad Dakwah Wa Irsyad di Kelang untuk mereka bersahur dan untuk mereka berbuka puasa. Biar mereka dapat buka puasa yang elok dan sedap seperti mana kita di rumah insyaAllah. Jadi selamat berderma, selamat berinfak. Ketahuilah itu tanda dalam diri kita ada iman yang kukuh insyaAllah. Sekian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Allahumma karrih ilainal kufra wal fusuka wal isyan wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw fi'lin aw amal. Allahumma ij'al fi qulubina nura wa fi asma'ina nura wa fi absarina nura wa fi alsinatina nura wa fi anfusina nura. Allahumma 'azzim lana nurana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.